semuanya, kembali lagi di channel Bass Hobbies. Nah guys, kali ini sudah ada di depan saya Hot Wheels Ultra Hots ya. Wih, ini dia mobilnya guys, Honda Civic SE ya. Mobilnya ini cukup menarik ya. Yang membuat ini menarik menurut saya adalah velgnya. Ini adalah jenis velg yang jarang-jarang ada di seri-seri Hot Wheels ya. Kebanyakan seri-seri Hot Wheels adalah velg-velg yang gitu-gitu aja ya, seperti yang sudah banyak terlihat di gantungan, mau seri reguler ataupun seri special edition. Nah, itu hampir sama semua dan jenisnya ya itu-itu aja. Tapi untuk seri Ultra Hots ini dia berbeda guys. Lihat velgnya ini menarik sekali. Dan kalau bisa ya Hot Wheels memperbanyak jenis velg seperti ini untuk mobil-mobil lain, misalnya di regular ataupun di special edition ya. Kalau untuk seri premium sudah pasti velgnya keren-keren ya guys, karena dia menggunakan ban karet. Kalau ini pasti ban plastik. Ya ini sebenarnya termasuk di jajaran Hot Wheels Special Edition. Keren ini. Di seri Ultra Hots ini ada banyak jenis mobil ya. Sudah pasti banyak yang ada di gantungan adalah Mercury Cougar, Brazilian Dodge Charger, Shelby GT, Pontiac Firebird, Chevy El Camino, dan tentu yang susah dicari adalah Honda Civic SE dan Nissan Silvia ini guys. Yang Nissan Silvia lebih susah ya menurut saya. Di gantungan yang Honda Civic SE ini masih sering saya jumpai. Tapi untuk yang Nissan Silvia ini sudah sangat jarang ya. Mungkin memang ini ya yang rare ya. Karena dari semua mobil ini hanya Nissan Silvia ini yang di mobilnya ada tampo tulisan Ultra Hots ini kan. Ya ini yang rare. Pasti nih banyak yang injet. Nah, di sini saya akan coba mendobrak atau unblister Hot Wheels ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya kasar aja, guys. Ini dia guys mobilnya. Wih, semakin terlihat menawan ya kalau kita unblister atau unboxing. Terlihat ini detailnya. Wah, detail depan. Wih, lampunya. Wih, menarik sekali. Sayangnya lampunya ini masih cat ya, bukan Mika. Coba kalau ini diganti dengan bakalan lebih mantap lagi nih. Ada logo Honda karena ini mobil Honda tentunya. Di bagian kap mesinnya juga ada tampu ini seperti api berwarna hijau ini. Di bagian samping api warna hijau yang cukup banyak ya. Ada CPO-nya guys. Ini yang membuat Hot Wheels ini semakin terlihat real ya, seperti mobil aslinya. Mobil yang ada spionnya, pasti semua mobil ada spionnya. Mobil balap pun juga pasti ada spionnya. Ini seperti yang saya bilang tadi, velgnya menarik sekali, dibalut warna chrome yang berbeda dari jenis velg mobil lainnya, atau mungkin seri Ultra Hot seperti ini. Di bagian belakang detail yang cukup ganteng nih. Ada logo Honda, yes. Ada logo Civic di sini. Lampu kanan kiri dikasih, dan ada plat nomornya dikasih tulisan Hot Wheels ya. Mantap. Bagian sini sama bagian atas guys. Bagian atas dia dikasih kaca ya. Dan kacanya yang depan sini dia terbuka. Dan ini adalah racing car ya, mobil racing. Bisa dipakai untuk drag juga.
dia ada spoilernya. Sporty sekali. Kalau saja punya mobil seperti ini ya pasti akan cocok untuk dipakai untuk drag race. Keren sekali. Apa kita coba adu balap aja? Mari kita coba adu balap dengan mobil yang ada di depan saya ini. Kita coba dengan ini dia, Nissan Skyline R33 guys. Siapa yang lebih cepat? Halo semuanya, seperti yang saya jelaskan tadi, kali ini saya akan mencoba untuk mengadu balap ya, Honda Civic SE ini, Ultra Hot, melawan Hot Wheels Nissan Skyline R33. Mobil ini hampir mirip ya, sama-sama mempunyai spoiler dan panjangnya pun juga hampir sama, beratnya juga hampir sama. Nah, kita lihat adu kecepatan saja. Seberapa cepat ini jika dipakai untuk balapan? Oke. Yang pertama saya coba jalankan Nissan Skyline R33. Oke. 1, 2, 3. Wih, dia sampai situ, guys. Dia sampai situ. Nah, dia sampai sini ya. Dia sampai sini ya. Nah, kita coba pindahkan sebentar dari treknya. Kita tandai dia finish di sini. Kita coba jalankan Ultra Hot Honda Civic SE, guys. Apakah bisa menyusul mobil itu ya? Kita coba ya. 1, 2, 3. Wih, kenceng juga ternyata sampai keluar lintasan. Nah, ini guys perbedaannya. Ternyata Honda Civic SE jauh lebih kencang dibanding Nissan Skyline R33. Jadi Ultra Hot Honda Civic SE jago juga ya untuk dipakai balapan. Oke, itu dia tadi teman-teman balapan ya, antara Honda Civic SE Ultra Hot melawan Nissan Skyline R33. Ternyata Honda Civic SE ini bisa melaju lebih jauh dibanding Nissan Skyline R33. Mungkin suatu saat kita akan adu ya, kalau saya menemukan yang Nissan Silvia ini dan kita adu balap dengan Honda Civic ini. Kira siapa yang lebih jauh melesat. Oke, cukup sekian video saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Salam diecaster Indonesia, bye.